diharapkan agar yang terlalu dalam bapak presiden itu ya beliau menyambut positif karena ini sudah dikaji lebih dari satu tahun dan melibatkan banyak stakeholder dengan sektor-sektor yang dipersiapkan untuk masuk di era digital. Nah, inovasinya tentunya selain untuk persiapan di industrinya sendiri, kita membuat proyek-proyek percontohan. Jadi proyek percontohan di sektor makanan minuman, di sektor otomotif, di sektor elektronika,